cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Dalam 5 minit plus kali ini, yaitu 5 minit ke-34, saya akan membawa anda ke majlis perkahwinan atau kenduri perkahwinan antara suku kaum Jawa dan suku kaum Batak di Sumatera. Saya mulakan dengan wawancara tuan rumah Rianto Jasmine. Nama, boleh tahu nama? Nama Rianto. Rianto bin Jasmine. Bin Jasmine. Rianto Jasmine. Ya, Rianto okay. Bin Jasmine. Okey, di sini panggil pesta, bukan? Pesta perkawinan. Pesta perkawinan. Aha. Macam mana diadakan pesta perkawinan ini? Uraikan. Adat Jawa lah, adat Jawa. Hah? Adat Jawa. Hah? Adatnya adat Jawa. Cara Jawa. Ya. Pakaian-pakaian Jawa. Jawa. Kalau perempuan pakai Jawa. Ya. Kalau si lelaki pakai? Jawa. Jawa juga? Jawa. Kenapa tidak pakai Batak? Ah. Ini Jawa menang sekarang? Hah? Jawa menang? Ya memang arti katanya orang Jawa ya adat Jawa. Iya, iya. Cuma dibilangkan untuk hiburannya ada adat Bataknya. Ah. Gondang itu kan adat Batak. Gondang itu ya, ya musik itu ada Batak. Ini dia pengantin lelaki dari kaum Batak dan pengantin perempuan dari kaum Jawa. Tuan rumah Rianto Jasmine membenarkan saya masuk ke kamar tidur mereka. Malah membenarkan saya masuk juga ke dapur dan ke tempat dipersediakan makanan. Kepon, kap. Terima kasih banyak-banyak. Ya sesuai undangan. Ya, sekali undangan lah. Berapa kira-kira? 2.500 undangan. Dan ada tak kalau sudah makan itu dibagi ongkos bagi apa itu sebagai hadiah? Ada. Oh, sama dengan kami juga lah. Ya, ada. Ucapan terima kasih itu ada. Terima kasih. Kalau yang bawa makanan itu tak ada? Tak ada. Tak ada. Kadang ada juga yang kalau misalnya dia nggak makan ada. Oh, kalau apa? Ini penyediaan pesta ini dilaksanakan secara gotong royong ataupun bayar kepada orang? Gotong royong. Orang kampung. Orang kampung, keluarga. Kan? Ya, kampung. Daripada keluarga ya. Indonesia kan selalu mengutamakan gotong royong. Ya, tapi ya. Tapi penyandang dana ada juga dari jiran, tapi lebih besar dari pemilik rumah. Ya. Nah, apa makanan apa ini? Sop. Aha. Sop. Yang ini? Ini pahit. Ini daging. Sama ini panggil apa ini? Dipanggil apa? Rendang. Rendang. Macam orang Malaysia juga. Dia panggil rendang. Ini? Ini namanya pare pahit kalau di sini, kalau di Malaysia. Pare pap. Pare pahit. Pare pahit. Oh. Oke. Okay. Thank you.
apa nih? Sapi. Ya. Lembu ya. Bukan kerbau. Lembu. Lembu. Sapi ya, lembu. Kami panggil lembu. Campur dengan kentang, campur dengan apa? Daging. Campur dengan daging. Oh, ini garam. Nah, ini garam. Nasi orangnya enggak tuh, nasi orangnya enggak. Bukan nasi gua, Kwan. Hah? Nasi. Belum apa? Belum masuk ya, belum. Assalamualaikum. Ya, ini saya dari Thailand. Ya. Daging rendang kan? Oke. Rendang. Ini ahan. Nah, kamu ini kacang. Aku enggak. Apa tuh? Cakap saja. Ini apa? Ini keropok krepek. Kue bawang. Itu apa itu? Dodol. Ini dodol. Okey ya. Okey. Apa? Bukan tapai. Bukan tape. Bukan. Bukan. Ini? Nasi. Ini? Pesan nasi. Bawa balik. Ya, bawa pulang. Diantar bawa balik. Sudah makan bawa lagi. Ya. Tak bagus macam tu. Kalau nggak datang. Kalau nggak datang. Pulun nggak ada. Pulun sudah habis. Ini kopi dahan. Kopi daging mantap. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.